Zain Destinasi Ramadan, hashtag indah di hati. Anda bersama dengan saya Azhar Hilmi, kita di Zayan Valley. Baik, Zayan dapat didengarkan melalui aplikasi Shock SYOK, semuanya ada. Dan kita masih lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan sehingga 12 Mei 2020. Masuk 6 petang, kita bersama dengan Brother Ultimate untuk kaji ngaji X Reside. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah, PKP kita sambung lagi ya untuk Ramadan ni. Alhamdulillah bersambung. Alhamdulillah. PKP ni banyak berlong eh. Sekarang kita punya punya kes sekarang ni dah bukan 3 angka, dah 2 angka dah selama sebulan. Dah 2 angka. Ya. So alhamdulillah, satu peningkatan yang sangat baiklah sebenarnya kan. Okey, Ultimate. Kita nak tanya juga berkenaan dengan baru-baru ni ada Ultimate kita berkenaan dengan percuma kan, yang apa unlimited untuk mereka yang nak join Reside mungkin boleh ceritakan juga adakah masih lagi dibuka ataupun dah sampai kepada limit. Okey, masih boleh mencuba. Bila download program tu, bila download aplikasi tu, nanti dapat register, boleh masukkan kod promo. Kod promo ni join Ramadan, JOINRAMABHAN. Jadi kalau insyaAllah okey, insyaAllah ada rezeki dapat. Ada rezeki dapat. So maksudnya kalau yang join tu dia belum orang kata apa, belum memasti ataupun kita kata kalau dia join tu bukan automatik dia akan dapat kan. So selected lah kan. Tak ada. Selected. So anda semua yang nak yang dapatkan kena download, kena join cepat-cepat. Siapa cepat dia dapat. Betul. Kan, kita mana tahu rezeki. Siapa cepat rezeki dia dapat. Siapa cepat dia dapat. InsyaAllah. Kita doakan. Kita doakan. Amin. Amin. Baik, berkenaan dengan kalau apa nama ni, program, lagi satu program under Reside juga, yang mana untuk grouping tu, Iqra. Yang tu macam mana? Kalau mungkin ada pendengar kita yang baru saja join ni. Okey, Iqra ni bertadarus secara kumpulan. Dia macam satu bilik, satu kelas secara maya. Dan akan ada satu orang asatizah untuk tiap-tiap kumpulan, dan tiap-tiap kumpulan ni ada 5 orang. Dan dia harus dimulakan oleh seseorang. Jadi yang orang yang mulakan tu akan jadi macam admin, penyelia ataupun ketua kelas. Aku jemput apa ni, kumpulan diorang lah. Lepas tu boleh mula bertadarus lah. Itu dia, insyaAllah. Itu dia yang penting ya. Kita nak imarahkan Ramadan kita dengan bacaan Al-Quran, insyaAllah. Baik, Ultimate, untuk hari ini kita nak sambung, kita gunakan dengan JSV Side. Kalau itu kita terhenti dekat ayat yang ke-15. So kita nak continue 15, surah Al-Baqarah. Lagi 5 ayat, ayat 16 sehingga 20, insyaAllah. So kita nak tengok apa yang Allah sampaikan kepada kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah, jom kita nak baca sama-sama surah Al-Baqarah ayat 16 hingga 20, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi azim. Tadi kita dah baca ayat 16 hingga 20 surah Al-Baqarah. So sekarang ni kita nak sama-sama tadabbur tafsir daripada ayat yang kita bacakan tadi bersama dengan Brother Ultimate, insya-Allah. Silakan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dan dengan meninggalkan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Perbandingan hal mereka, yakni golongan yang munafik itu, samalah seperti orang yang menyalakan api itu sekeliling. Sebab Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan dibiarkannya mereka dalam gelap gulita, tidak dapat melihat sesuatu. Mereka seolah-olah orang yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu, mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Bersama dengan gelap gulita dan buruh serta kilat, mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir kerana mereka takut mati. Masakan mereka boleh terlepas, sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Kilat itu pula hampir menyambar, yakni menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahayanya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bingungnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya tiap sesuatu. Itu dia ayat, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ultimate, kalau kita tengok ayat ni, Allah masih lagi sambung cerita berkenaan dengan perbandingan di antara mereka-mereka yang beriman pada Allah dan juga mereka-mereka yang munafik. So kalau kita boleh ambil sedikit tafsir, yang mana kesimpulan dan tadabbur daripada ayat surah Al-Baqarah yang kita bacakan, yang mana menerima nasihat dan teguran adalah ataupun serta meninggalkan kejahatan adalah jalan bagi orang mukmin, manakala yang jenis keras, berkeras dan meneruskan kesalahan dengan alasan dan justifikasi palsu adalah jalan-jalan mereka yang munafik. Dan juga yang kedua adalah kita kena belajar dan memerangi kejahilan dengan ilmu pengetahuan adalah jalan keimanan, manakala keegoan dan redha dengan kejahilan adalah jalan-jalan orang yang munafik. Itu dia. Wah, kalau kita tengok kesimpulan daripada tadabbur kita lah kan, tinggal pilihan tu di tangan kita lah, insyaAllah. Baik, macam ultimate, sepanjang Ramadan ni dah masuk yang kita dah masuk 5 Ramadan kan, 5 hari ni. So macam mana keadaan Ramadan di rumah? Macam mana keadaan Ramadan di rumah? Ada rumah macam tahun-tahun lepas juga. Kebanyakan tahun lepas saya cakap dah 5-6 tahun saya tak bekerja di luar rumah. Kan? Jadi kita biasanya pagi ni anak saya ada kelas guna Zoom juga, guna komputer dan juga sebagainya. Petang ni masa berehat sebentar. Sekarang ni kejap lagi ni kami akan mula buat persiapan untuk buka puasa. Lepas buka puasa, sembahyang maghrib, lepas tu rehat sekejap, lepas tu sembahyang isyak dengan tarawih bersama. Lepas tu habis tu santai sampai tidur lah. Itu dia. Kalau kita tengok, yelah, semua aktiviti banyak dekat rumah kan. mungkin tak banyak beza lah untuk dengan aktiviti yang lain, insyaAllah. So moga-moga kali ini, moga Ramadan kali ini kita dapat mengimarahkan Ramadan dengan baca Al-Quran. Kalau kita tengok rakyat Malaysia kali ini dia macam lebih sikit kan penghayatan, walaupun tak lagi berjemaah dekat masjid ataupun kita tak berjemaah dekat surau, tetapi imarah Ramadan tu pun kita tengok luar biasa juga, sebab rata-rata semua menggunakan teknologi kan untuk saling berhubung, untuk terus tadarus Al-Quran. So itu benda yang baiklah, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak Ultimate. Sudi bersama-sama dengan kita petang ni, insyaAllah. Pada anda, terus setia dengan kami di Zayan Destinasi Ramadan. #indah di hati